What's up guys? Welcome back to Sesport channel berkaitan hobi. Hari ni aku nak buat full review tentang baju Selangor Away season 2023. Aku dah buat first look dan aku dah buat dia punya majlis pancaran untuk jersey ni dan juga squad utama Selangor FC. So masa untuk aku buat full review untuk baju ni. So aku ambil size L. Actually ia adalah satu baju yang slim fit lah. So pendapat aku tentang baju ni, ia macam baju polo ataupun sukan polo berkuda dan sesuai lah dengan tema diraja ataupun baju RMS, iaitu Raja Muda Selangor lah. Kau lihat di belakang ni logo yang sinonim dengan RMS, cocok lah dengan bola sepak Selangor. Sejak dari dulu memang rapat ataupun dekat dengan institusi diraja Selangor. So baju ni dirilis pada hari Sabtu lepas, so aku dah terlambat lebih kurang 4 hari atau 5 hari. Tapi tak mengapa, aku rasa video ni untuk memeriahkan lagi review-review tentang jersey lokal, memandangkan liga kita akan start pada hari Sabtu ni juga. So kalau korang boleh dapatkan jersey ni, boleh pergi ke sfc.com, dapatkan baju yang original. Support tim lokal korang. Okay, untuk baju ni, first kali kita tengok material dia. Material dia sama juga macam season sebelum-sebelum ni, menggunakan material Elastane ala Elastano. Nama Spain lah, sebenarnya ialah kain polyester campur Elastane, iaitu kain yang agak elastik. Baju dia sebenarnya ialah polyester, iaitu seperti aku selalu cakap, benang plastik, tapi dia agak fleksibel. So grafik dia, bajunya menggunakan kain grafikal legap seluruh baju, tak ada apa-apa image vector langsung, cuma warna hijau ni, olive green ataupun hijau yang lebih pekat ni. Kemudian ada trim berwarna merah dan juga gold matte lah, ataupun bukan yang shiny gold lah. Okey, apa pendapat aku tentang baju ni? Tu design yang fresh lah untuk liga kita. Tapi kalau kau lihat pada baju tim luar, ia seperti baju Jerman ketika kempen World Cup yang berlangsung pada tahun lepas lah. Kalau kau masih ingat lagi, kit alternate Germany mengenakan satu kit all black, tetapi ada trim merah dan gold di bahagian lengan. So aku rasa Selangor cedok sikit design daripada kit Jerman tu, dan dia kenakan warna RMS. Penaja ialah penaja yang sama depan ni, cuma kalau tengok di belakang, ia ada banyak penaja-penaja yang diorang letakkan lah, menunjukkan Selangor dah banyak dapat penaja baru, macam Daikin, macam Hijab Vista and so forth lah. Bagi aku not bad. Baju dia menggunakan double button kat sini dan sini, dan bagi aku, walaupun aku ambil satu size bawah, aku ambil L, sepatutnya aku ambil XL, tapi ia tak mencengkam bagian leher lah. Dia ada breathable neck, so kalau aku kacik sampai atas pun aku tak rasa choking lah. Dan button yang diorang kenakan ialah button, macam cakap dalam video first look tu, button yang diorang kenakan ialah button yang ada chamfer lah, tak tajam sangat dan tak tebal sangat. Jadi ini penting untuk baju yang ada button. Button yang dipilih perlulah button yang berupa sporting button ataupun sporting wear button, yang tak terlampau tebal dan tak terlampau tajam, yang boleh menyebabkan injury lah pada pengguna ataupun pemain-pemain lah. Kau tengok trim tepi ni, ia lebih panjang 1 inch lebih kurang, dan ia fleksibel. Ini ia lebih slim fit untuk orang yang sukakan ciri-ciri smart fit. Kalau kau ingat satu masa dulu, orang suka dan collar unbutton macam ni, dan unbutton macam katana, bau bidang macam aku, ataupun badan yang lebih berisi, aku cadangkan ambil one size up. Sebab ia cuttingnya, walaupun dia dirakam di court tennis, sebenarnya ia baju yang lebih fit, lebih sesuai, macam cakap lah, lebih sesuai kepada sukan polo berkuda lah. Badan yang tak ada bidang, cadangkan ambil 2 size, atau badan yang tidak kepal, ambil 2 size. Paneling untuk baju ni, kain yang digunakan ialah kain yang sama lah, tidak sama seperti baju-baju Selangor yang sebelum ni. Mereka ada buat trim kain ventilation yang berlubang-lubang tu di bawah ketiak dan sain dan lain-lain, tapi kali ni mereka buat kain yang sama seluruh baju. Cuma bagi pendapat aku dari segi estetik, kerana baju ni banyak iklan-iklan yang dikenakan, kalau aku nak letak nama dan juga nombor, aku fikir 2-3 kali lah, kerana nampak terlampau penuh lah. Cuma menjadi satu komplain aku lah ialah logo Joma ni berbentuk huruf J saja, berbanding dengan tulisan penuh Joma. Aku rasa lah, kerana ini ialah baju play edition, ada baiknya Selangor boleh cuba mengenakan silikon rubber pada tulisan Joma ni, memberikan nilai tambah player edition pada baju Selangor di masa akan datang lah.
Dan kalau kau perhatikan, logo Selangor ni, mereka mengenakan trim colour yang berbeza, iaitu colour flat gold dan juga merah lah, berbanding dengan colour gold biasa yang ataupun kuning biasa yang mereka selalu kenakan. Bagi aku, kudos kepada tim design Selangor X Doma lah. Aku tak tahu siapa yang buat ni. Hopefully Selangor dia boleh bagi sikit kredit kepada tim design yang buat baju kerjasama Doma X Selangor FC lah. Very underrated bagi pendapat aku. Sejak 3 tahun ni, kit-kit yang di offer dalam katalog Selangor memang cun-cun lah. Overall, aku sangat berhati dengan jersey ni. Aku rasa ini adalah jersey Selangor yang terbaik mereka offer dalam 3 tahun ni. Aku dah tak larat cakap jersey Selangor terbaik, macam aku fan Selangor atau bias tu Selangor. Tapi jersey yang mereka offer selalunya memang jersey-jersey terbaik lah. So that's it guys, aku punya review tentang jersey ni. Kalau korang peminat jersey, aku cadangkan korang dapatkan baju Selangor X Joma untuk release away mereka tahun ini. Aku percaya baju jersey ketiga mereka pasti ada banyak kejutan yang diorang nak sertakan lah. Seperti biasa, aku berharap Liga Super tahun ni akan lebih banyak persaingan yang lebih sengit. Seperti biasa, aku masih nak grow channel ni. Jangan lupa untuk like, comment, share tentang konten hari ni. Paling penting sekali, see you guys in the next one.